Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Bling, gua kaget karena Blackpink baru mengupload Blackpink 5th anniversary 4+1 the movie main trailer. Akhirnya gua tahu mereka akan mengeluarkan sebuah film gitu. Mungkin kayak semacam film dokumenter untuk perayaan 5 tahun mereka. Gua sangat happy dan gua enggak sabar ingin melihat trailernya untuk kalian semua para Blink yang enggak seru. Ya sini gua tetap Blackpink di sini. Jadi gua tetap Blackpink dulu. Ya sini gua tetap Blackpink di situ. Pokoknya sampai pinggul sih gue beli gue aja. Nanti gue akan coba untuk edit sebisa mungkin, oke? Di saat itu trailer Blackpink the movie, Blink kalian siap? Gue sih enggak, tapi ya udah lah ya. In 3, 2, 1, Blackpink, silakan buat gue terkejut. Let's go! Oh my god! Mana teksnya guys? Teksnya mana? Oke. Okay. Ulang, oke? Okay? Gue gak kuat guys. Udah lah. Dari day one lo guys, bokil sampai saat ini. Rose, apa? Wah, gue yakin kayak gue akan nangis kayak guys. Karena dari vibe-nya kayak udah sangat-sangat bikin terharu gitu guys. Tuh. Ah, lengkap banget, lengkap. Ada kayak dari behind the scene-nya, dari mereka latihan di ruangan studio. Waduh, keren banget nih. Blackpink plus Blink. Merinding gua, merinding, sumpah. Performing on stage is one of the best parts. Oh, anjir, gue kok sedih ya, gue kayak gue merinding kan juga terharu loh. Oh my god, gue merinding banget. Oke. Okay. Nangis guys, itu suara si Lisa ya. Oh, jangan buat gue. Bentar, di sini Lisa. Rambutnya udah beda nih guys. Ini gue melihat mereka lagi syuting di LA gitu, ada fotonya. Dan di situ Lisa udah blonde rambutnya ya. Kayaknya di sini juga sengaja agak dikasih hitam putih warnanya supaya enggak ketahuan kalau rambutnya udah blonde. Gue tahu kok. Oke, Agustus saat tepat atau mungkin dekat-dekat hari endif mereka. Gak sabar gue. Guys, udah dia Blackpink the movie trailernya. Gua nontonnya kayak udah langsung kayak nyes hati gua, kayak pasti akan mengharukan, akan bikin merinding juga, dan pasti akan hype-nya dapat banget. So gua enggak sabar untuk nonton lagi, dan mereka ada yang bakal buka Weverse, bakal juga mengeluarkan kayak ada, pokoknya ada beberapa project untuk NFT yang kelima ini. So gue sangat excited untuk menantikan Agustus nanti. So untuk kalian semua para Blink, silahkan subscribe dan gue akan kasihkan semua hal terbaru-barunya. Kalian juga kasih informasi tentang mereka, silahkan komen di bawah, jangan lupa baca semuanya, oke? Okay? So Blink, thank you dan see you reaction Blackpink lainnya, bye-bye.